Kata Nabi, agama seseorang itu besar dipengaruhi oleh agama temannya. Itu seringkali diartikan lu jauh-jauh dari orang yang gelap gitu. Tapi menurut gue bukan cuma itu artinya. Tapi kalau lu punya kemampuan dan keimanan yang kokoh, justru lu harus deketin orang-orang yang tersesat itu untuk lu yang justru mempengaruhi, bukan dipengaruhi. That's why lu banyak banget deket sama orang-orang yang tersesat ya. Onat. Enggak juga Coki. Sih. Gua ngerasa sama-sama tersesat aja sih. Gua ngerasa kayak ya udah belajar bareng. Gua juga banyak dapat hal positif sih. Yeah. Karena gini, biasanya ya orang yang hubungan dengan Tuhan kurang baik, kadang hubungan dengan manusianya itu baik. Iya. Yeah, yeah. Kadang kayak dia tuh disiplin waktu, kemudian kayak care sama teman. Kadang juga orang yang hubungan dengan Tuhan baik sama teman kayak ya gak asyik gitu. Biasanya grup WhatsAppnya sepi. Bagus. Oh iya, bagus. Grup WhatsAppnya sepi karena temennya punya grup WhatsApp lain yang gak ada Bagasnya. Iya kan? Jadi vertikal horizontalnya tuh iya, seimbang ya. Jadi harus seimbang. Bagus sih.